Okay, kita hari ini kita bincangkan soalan-soalan yang format SPM. Format SPM. Biasanya dalam topik sudut dongak dan sudut duduk ini dia akan masuk dalam kertas satu sahaja, iaitu soalan objektif. Ya, kita tengok soalan yang pertama. Seekor kucing berada di atas permukaan tanah dan seekor burung berada di atas sebatang tiang lampu. Diberi jarak antara kucing dan tiang lampu tersebut ialah 5.5 meter. Sudut tunduk kucing itu dari burung ialah 60 darjah. Okey, kamu kena lakar dan lukiskan. Lakar dan lukis permukaan tanah. Kemudian ada di tiang lampu. Atas tiang lampu ini ada burung dan sini adalah kucing. Jarak antara kucing dengan tiang lampu, jarak dia, okay, ini tiang ni. Jarak ni berapa? Jarak ni berapa? 5.5 meter. Sudut tunduk kucing itu dari burung. Jadi burung sebagai pemerhati buatkan garisan horizontal. Jadi sudutnya di sini, sudutnya adalah 60 darjah yang ini. Okey, 60 darjah yang itu. Jadi mana satu gambarannya? A. Ah, yang A lah. Kamu dah siap lukis dulu. Okey, dah siap lukis. Bukannya terus? Bukannya terus. Okey, A. Ah, yang ini B. Ah, main bulat. Okay, kita tengok soalan 2. Soalan 2, rajah 1 menunjukkan titik C ialah seekor burung. A dan B ialah dua titik pada satah mengufuk. Hitungkan sudut tunduk A dari C. Jadi C adalah pemerhati. Okay. Maknanya kita nak cari sudut tunduk sini. Katakan sudut itu adalah kita. Okay, sudut itu adalah sudut theta. Yang sama di mana? Dekat CAB. Sini sudut dia. Okay, dia nak cari sudut tu berapa. Gunakan, kita ada opposite dengan adjacent. Jadi tangent theta sama dengan 11/9. Jadi theta sama dengan 11/9. Nampak berapa? Sebelas per sembilan. Okay, kita akan dapat 50.71. Itu dalam bentuk perpuluhan. Okay, kita tukarkan dia kepada minit dan darjah dan minit. 50.42 tak ada. Mana yang paling hampir adalah 43. 50 darjah 42 minit. Kalau kita tekan kalkulator kan, tapi yang paling hampir adalah C.